Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu vlog tani semuanya, para subscriber dan juga teman-teman vlog tani semuanya, dan juga gak lupa untuk menonton juga. Terima kasih ya sudah mendukung channel Vlog Officer, dan gak lupa untuk petani Indonesia Malaysia tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena menyerah bukan solusi yang terbaik dulu. Dan tetap semangat. Oke, kita lanjut. Hari ini kebetulan kita mau tebang pisang. Yang punya saya kebetulan sudah ditebang ya dulu. Tapi kita mau lihat punyanya Mas Yudi dulu. Nanti setelah itu punya saya perlihatkan ya dulu hasil. Oke. Dulu kita cari Mas Yudi. Dia lagi tebang pisang. Kayaknya petik lumayan banyak, saya dapat 40 tandan. Dan ini punya beliau baru 4. Oh, itu orangnya. Itu orangnya, dulur. Kayaknya banyak hari ini. Dan ini pada tumbang-tumbang seperti ini. Tapi ini buahnya besar banget. Mantap, pokoknya mantap banget. Tuh Mas Yudi. Oke, Yud. Oke. Iki ge. Kita ikuti terus sampai tapi kita enggak sampai selesai ya dulur. Yo bang, besar banget. Ngapa? Wah Yud, besar Yud. Kae besar kae. Woi, ini cara tebangnya seperti ini dulur. Tarik ke atas bawah, nah, seperti ini. Ini punya saya dulur. Ini punya saya, ini belum saya kumpulkan semua ya dulur, masih di sana. Ini belum saya kumpulkan. Ini juga. Ini kita ini sampai ada yang mateng atau masak pohon dulur ya, karena terlalu banyak. Dan ini juga. Nih, mantap. Dan ini juga dulur ya. Oke dulur ya, kita lanjut nanti. Oke lur, ini sudah kita tolak keluar ya. Ini hasilnya lur. Ini yang masak atau yang mateng ini. Ini masuknya kedai atau toko buah ya dulur. Ini walaupun tuh banyak yang roboh, tapi mantap-mantap dulur. Ini gini-gini, ini rata-rata ini setengah kilo ya dulur. Kalau segini-gini itu setengah kiloan. Nah ini totalnya punya saya itu 40 ya dulur, 40 tandan. Dan ini yang punyanya Mas Yudi, belum tahu berapa dapatnya ya dulur, ini kita belum tahu. Tapi buahnya panjang-panjang. Nih. Ini diperkirakan 40 sentian ya dulur, sampai 30 senti. Buahnya juga mantap-mantap ya. Buahnya mantap. Nah, itu Mas Yudi, Bro, Lur.
Nah, hasilnya mantap, mantap banget. Nah, ini hasilnya mantap banget, lur. Hasilnya jos gandos, buahnya sangat besar-besar, mantap. Nah, itu yang disisihkan itu beda ya, dulur. Beda. Yang sebelah sana itu, nah itu orang beda. Ini juga beda ya, dulur. Semuanya berbeda-beda. Nih. Dulur, Mas Yudi katanya semuanya total 35 tandan ya. Ini kalau diteruskan nanti durasinya terlalu panjang, dulur. Ini Mas Yudi belum siap. Dan yang bersih-bersih ini masuknya di toko buah ya, dulur, atau kedai buah yang ini. Kalau yang ini buat gorengan, ini punya saya juga, ini pesanan gorengan ya, dulur. Tapi dicampur sama yang enggak dibungkus, dicampur biar harganya itu sama. Nih. Oke dulur, terima kasih video kali ini. Sekian dulu ya, terima kasih. Kita lanjut lain waktu, dulur. Insya Allah besok kita ada tebang lagi ya. Hari Kamis besok kita ada tebang lagi. Dan gak lupa untuk para subscriber dan juga penonton dan juga teman-teman yang sudah mendukung channel Vlog Tani sampai saat ini ya, terima kasih banyak. Vlog Tani ucapkan banyak terima kasih. Dan gak lupa untuk petani Indonesia Malaysia, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Karena menyerah gak bisa menyelesaikan masalah ya, dulur. Yang penting kita tetap semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.